Kita ke kabar berikutnya. Wali Kota Sibolga Dr. Andus HM Sarpi Hutorup didampingi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Haja Del Meriah Sikumbang dan Forkopimda serta pimpinan OPD melepas pawai ta'aruf dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Sibolga ke-46 dan Festival Seni Kasidah tahun 2018. Pelepasan pawai ta'aruf MTQ dan SSQ Kota Sibolga ini dilaksanakan dari depan Masjid Taqwa Muhammadiyah Aik Habil Sibolga, Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Sibolga Selatan. Diawali barisan pembawa bendera merah putih dan pataka MTQ oleh anggota Pramuka Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sibolga, ribuan umat muslim Kota Sibolga tumpah ruah di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan untuk menyemarakkan pawai ta'aruf tahun ini. Selain diikuti oleh barisan kafilah dari masing-masing kecamatan se-Kota Sibolga, juga ikut meramaikan barisan dinas instansi, TNI, pelajar, organisasi keagamaan, dan juga barisan umat beragama lain, yaitu Kristen yang membawa sipir Nitondi. Wali Kota Sibolga Dr. Andus HM Sarpi Hutorup sesaat sebelum melepas pawai ta'aruf ini mengaku salut dan bangga atas tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi pada pawai ta'aruf tersebut. Sarpi juga mengapresiasi partisipasi umat beragama lainnya yang turut serta memeriahkan. Ia berharap kerukunan dan suasana damai yang telah terbina dengan baik di Kota Sibolga bisa dipertahankan. Melalui momen ta'aruf ini, Sarpi juga mengajak warga untuk saling mengenal, bersilaturahmi, dan saling hormat-menghormati. Sarpi yakin Sibolga adalah miniatur Indonesia, karena semua yang ada di Indonesia hampir bisa dirasakan di Kota Sibolga. Mari kita saling kenal-mengenal, saling menjalin kasih sayang di antara kita. Hadir di antara kita juga seluruh kecamatan dan kelurahan, ormas Islam, dan tidak lupa saudara-saudara kita, para inang-inang yang membawa beras sipir Nitondi. Mauliate Tuhanmu. Inilah contoh bagaimana kerukunan umat beragama yang patut ditiru oleh Indonesia. Kalau mau melihat miniatur Indonesia, lihatlah di Kota Sibolga. Masyarakatnya berbeda agama, berbeda suku, akan tetapi di luar peribadatan, di luar akidah, semuanya rukun menjaga persaudaraan di antara kita. Pemkot Sibolga dan Merah Putih melewati tribun utama. Dan kemudian di belakang dari ini ada pembawa piala dan trofi bergilir Musabaqah Tilawatil Quran. Pawai MTQ ini berjalan aman dan tertib. Rute yang ditempuh mulai dari Jalan Ahmad Dahlan menuju Jalan Suprapto, Putri Runduk, dan Ahmad Yani, dan finish di halaman Masjid Agung Kota Sibolga. MTQ dan FSQ sendiri dipusatkan di alun-alun kebudayaan Simarewari Sibolga dan dilaksanakan dari tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2018. Masih tentang Musabaqah Tilawatil Quran, Wali Kota Sibolga Dr. Andus HM Sarpi Hutorup secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-46 tingkat Kota Sibolga dan Festival Seni Kasidah tahun 2018 yang dipusatkan di alun-alun kebudayaan Simaremare, Sibolga Utara.